anak dari pasangan Lesti Kejora dan Rizky Billar, Muhammad Leslar Al-Fatih Billar atau BBL jadi korban perundungan netizen. Bermula, Lesti Kejora mengunggah foto dirinya dan BBL di akun Instagram miliknya dengan keterangan gambar anak Saleh Al-Fatih. Dari postingan tersebut, muncul banyak komentar miring terkait anak Lesti. Netizen rupanya menghina fisik baby Leslar saat digendong oleh Lesti. Netizen yang ikut memberikan komentar negatif terhadap baby L melontarkan perkataan yang tidak elok. Baby L disebut dan dihina secara fisik, bahkan ada yang membandingkan dengan hewan. Kok tambah punya anak tambah jelek sih, tulis salah satu netizen. Gendong bayi, gendong monyet, tulis netizen yang lain. Namun di balik itu, tidak sedikit juga yang memberikan dukungan dan pujian terhadap Lesti Kejora dan anaknya Baby L. Netter pun ramai memberikan pembelaannya pada Lesti. Terlebih menurut Netter, buah hati Lesti dinilai lucu dan menggemaskan yang tak seharusnya dihina. Ditambah lagi, baby Leslar masih sangat kecil. Padahal anaknya lucu banget loh, kok netizen jahat amat si jarinya, tulis akun @ayu. Kalau nggak suka sama orang tuanya, ya hujat orang tuanya, jangan anaknya, komentar yang lain ikut menambahkan. Abang El Gini yang bilang nggak cakep, gue empos, Bella Edvida 310. BBL makin cute, tambah @diahlida 2020. Begitulah informasinya, jika ada kesalahan kami dan tim minta maaf.